Nah, aku biasa pagi bikin teh dulu, terus sambil nungguin El jemuran di depan, aku juga bakalan bikin sarapan biasanya. Kalian ngeluarin bahan makanan dulu karena hari ini aku pengen bikin nasi gila aja. Nah, kemarin tuh aku udah bikin saus padang, aku pada bosen jadi pengen bikin yang simple hari ini. Ini si El, pagi-pagi kita jemur dulu. Dia langsung bersihin kemaknya. Aku biasa kok pagi-pagi dijemur gini langsung bersihin-bersihin gitu loh. El gak berenang ya maksudnya, nanti siang aja. Kalian nunggu El jemuran, aku pengen bikin roti panggang dulu yang biasanya aku buat. Roti, ini El, abis selesai jemur, terus biasanya makan dulu. Ini roti yang tadi, dia biasanya makan setengah gini sih. Kalau bapaknya, nih segini. Itu biasanya dilebih-lebihin sama dia, biasanya satu tangkep. Ya, muncul. Nah, ini langsung rempong nih. Bisa nggak bukanya? Biasanya setelah aku bikin sarapan buat Evan sama El, aku langsung lanjut mandi sebelum aku masak-masakan yang besar buat siang ini. Karena aku pengen pakai skincare dan sunscreen. Dan biasanya aku selalu cuci muka dan gosok gigi sebelum mandi. Gak tahu kebiasaan aja setelah aku pakai extension, walaupun sekarang bulu mataku botak, lagi gak pakai extension, tapi aku tetap terbiasa untuk cuci muka dulu. Dan sekarang pengen ngasih tau, akhir-akhir ini aku lagi sering banget pakai Senka Perfect Whip Acne Care. Pasti kamu udah familiar banget sama Perfect Whip yang biasa yang warna biru, tapi sekarang dia udah ada Acne Care yang masuk ke Indonesia, jadi kita nggak perlu PO-PO lagi untuk beli ini. Yang Acne Care ini mengandung salicylic acid, bagus banget buat kamu yang punya kulit berjerawat ataupun lagi breakout. Tapi kalau misalnya kamu nggak jerawatan pun dan kamu pengen coba ini, bisa banget, karena salicylic acid sendiri itu gunanya untuk ngebuang sel kulit mati, jadi nggak ada sel kulit mati yang menumpuk, terus nyumbat pori-pori dan jadi komedo ataupun jadi jerawat. Dan ya, ini langsung aku pakai aja. Biasa cara pakai itu 2 cm senka, 1 sendok teh air, dan ini biasanya aku putar-putar kayak gini supaya foamnya itu berubah jadi kayak whip, seperti namanya Perfect Whip. Foamnya ini bener-bener padat banget, jadi bener-bener kayak whip. Dan pas diaplikasiin itu sangat amat berguna supaya gesekan antara tangan kita dan wajah tuh nggak terlalu banyak gitu. Karena biasanya kalau misalkan banyak-banyak gesekan antara tangan ataupun benar-benar keras ke muka, itu bisa bikin muka kita jadi cepat tua. Banyak garis halusnya. Nah, busa padat kayak gini juga bisa ngebersihin pori-pori kita sampai yang terdalam. Nah, kalau pagi gini biasanya aku aplikasiin pakai tangan, kalau malam biasanya aku pakai cleansing device biar lebih bersih lagi. Dan setelah kayak gini biasanya langsung aku bilas. Nah, biasanya setelah cuci muka kayak gini, wajah tuh jadi kelihatan lebih glowing, lebih cerah, terus juga bersih banget. Dan yang Acne Care ini yang aku suka adalah dia juga ngontrol sebum yang ada di wajah untuk sehari-hari, jadi wajah kita tuh nggak terlalu berminyak banget. Dan yang paling terpenting, produknya Senka no paraben, jadi cocok untuk kita yang punya kulit sensitif, apalagi yang sering merah-merah kayak gini. Ini merah-merah karena aku habis cuci muka aja, nanti juga bakalan pudar. Dan lanjut sikat gigi. Selesai mandi, kita pilih baju. Hari ini aku pengen agak rapi aja kayaknya bajunya. Yang ini aja deh. Sedang. Biasanya aku langsung lanjut skincare-an. Jadi kalau pagi aku pakai pelembab doang. Dan setelah pelembabnya nyerap, ini aku lanjut pakai sunscreen. Nah, buat kamu yang punya banyak bekas jerawat kayak aku gini, usahain selalu pakai sunscreen sebelum keluar rumah ataupun di dalam rumah juga pakai, supaya bekas jerawat kita kalau misalkan nanti terekspos matahari langsung itu nggak lama hilangnya. Oh ya, karena aku juga kemarin beli si Senka yang ini, aku pengen cobain yang Perfect White Clay. Ini bisa untuk mencerahkan, jadi kalau misalkan kamu butuh yang untuk mencerahkan terus bikin muka jadi lebih glowing, mungkin bisa coba yang ini variannya. Kalau tadi kan aku lagi seringnya pakai yang acne. Dan hari ini aku pengen pakai sedikit makeup karena nanti aku pengen keluar.
sebenarnya biar kalian enak juga sih ngeliat muka aku tuh segar. Aku pakai concealer doang aja buat beberapa bekas jerawat. Yang terpenting pakai alis. Karena biasanya muka langsung beda banget kalau pakai alis. Pengen pakai maskara dikit biar centil. Dan terakhir nggak pakai lip tint. Supaya lebih semangat menjalani hari. Tidak lupa pakai lotion buat tangan. Karena tiap hari aku pas panasan di belakang kayak masak kadang. Tapi sekarang sih pengen masaknya di dalam karena lebih panas banget ya. Enggak tahu kenapa. Anyway, tadi aku tambahin blush sedikit karena enggak tahu pengen centil aja. Kita lanjut cuci brush, Bo. Biasanya airnya aku buang ke sini ke tanaman. Katanya air beras bagus buat tanaman. Ini aku punya cabe sama salam ya yang buat masak-masak lah. Terus sekarang melanjut motong-motong sosis bakso, terus ini bawang-bawangan sama cabe. Nah, ini biasanya anakku nonton, tapi ini pas kompornya nyala LC enggak duduk sini. Paling aku suruh duduk di sofa sambil ngemil lagi. Oh, jatuh ya, diri-diri gitu ya. Sok-sok tahu. L, harus jatuh. Ya, pelan-pelan turunnya. Tuh, semua mainan dibawain. Ini buat bumbu sausnya. Aku pakai beberapa. Ini telurnya aku pakai 3. Sibuk main dino. Lihat deh guys. Ini bangku baru dicuci. Udah kayak gini lagi. Gitulah kalau punya anak-anak, hanya ibu-ibu yang mengerti. Ini aku mau goreng risol. Ini risolnya kita goreng, ntar kita balik-balik aja kayak biasanya goreng ya. Sambil nungguin risol, karena gorengnya pakai api kecil. Aku mau ngerapihin nih barang-barang. Nih masukin. Rapihin, bantuin mami. Jadi dia mau ngebantuin kalau misalkan dia mau minta mainan lain gitu. Kalau ada maunya doang, sama aja kayak kita yang emak-emak ya kan. Kalau bayi terus suami biasanya ada maunya doang. Risol udah jadi, tinggal kita tambahin pelengkap aja nih, cabe hijau. Hai. Mau ambil susu dulu biar lebih bersemangat. Lanjut masak lagi. Untuk nasi gila buatanku, ini bumbu-bumbunya. Biasa sosis bakso, terus telur, terus bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Ini daun bawang pelengkap, ini cabe, tapi biasanya nanti nggak digoreng bareng. Dan ini saus yang tadi kita buat. Biasanya aku mau goreng si telurnya dulu. Buat numis aku pakai margarin, agak banyak sih biasanya soalnya aku kayak pengen basah gitu. Abis masak, tuh aku udah ngerapin meja sama ngerapin makanannya. Aku lanjut ngepel, tapi cuma di bagian yang tadi aku kotor bolak-balik aja. Biasanya gini sih emang, tapi ini ngepel asal aja karena kalau yang beratnya tuh nanti biasanya yang Evan. Kita kayak bagi-bagi tugas. Karena aku cuma tinggal bertiga doang, tuh gak ada ART. Karena kalau aku lagi masak, terus Evan juga lagi ada kerjaan, El paling nonton, selesai aku rapi-rapi, baru aku main sama El. Nah ini lanjut, ngasih makan El, habis bersih-bersih. Ini dia biasanya sambil nonton kayak gini. Karena kalau misalkan enggak, dia bakalan pergi kemana-mana dan kita nyuapinnya susah. Kekek manisnya. Nyanyi sambil ngasih makan El. Biasanya aku sekaligus kayak buka-buka YouTube atau enggak ngedit-ngedit video dikit ya, atau enggak aku main. Paling main handphone atau enggak main Switch, udah gitu doang. Ini videoku biasanya aku set premiere biar kita bisa ngobrol bareng. Nah nih Evan udah pulang sekaligus makan. Emang gak makan nih kebo gini. Ini aku juga sekalian makan karena
Si El udah mulai mau habis tuh makanannya. Nih sekarang si Evan lagi membujuk si El mandi. El mandi El. Anono mulu. Ayo, katanya mau temenin mami. Ini aku lagi buka box, tapi udah beberapa tuh dipegang sama dia tuh. Oh, ini nih mandinya nih. Nih. El. Sini, sini nih. Sini. Ih, sana. Dasar. Ya mau juga itu boleh. Ini aku beli gardening set juga. Ini beli cantong nasi lagi. Soalnya yang kemarin yang pas aku unboxing kebuang di dalam kotak. Untung murah 15.000. Terus beli bunga ini buat tuker-tuker yang di kamar mandi sama yang di kamar. Nah ini kan bunganya kecil nih. Jadi yang di kamar mandi bisa pakai ini biar ada hijau-hijau sedikit. Beli gunting juga, tapi yang lengkap gitu, yang ada pembuka botolnya karena aku nggak ada simpan botol di rumah. Terus beli sumpit, ya begitulah kalau emak-emak jajan di rumah doang. Beli toples juga buat naruh sambel, jadi nanti aku pengen bikin sambel yang agak banyak dan tinggal taruh di kulkas, sambel yang soto gitu loh. Ini aku beli label juga buat ditulis-tulis. El sini. Hai. No. Bye. Bye. Pakai nampasnya dulu ya. Biarin aja kameranya di situ. Yang mana ya bajunya? Kenapa Panyun? Udah ngantuk ya? Ntar mobil bobo ya. Dah. Selesai. Nih lihat nih. What? Tuh, emangnya El mau sekolah? Kan El enggak mau sekolah. El mau temenin mami belanja buah. Tuh, Evan kadang-kadang juga suka ngepel. Pokoknya kalau kotor dikit, pel. Tuh, kadang lantainya aja sampai transparan nih. Kebanyakan jadi kelasan dasar tanahnya. Silakan lewat, Pak. Duduk sini dulu ya. Sekarang lanjut. Kita mau ke supermarket buat beli buah. Tapi ini supermarket buah sih, bukan supermarket besar kayak aku biasa belanja bulanan gitu kayak kemarin. Eh sini El, di belakang baru mami. Nih, mainannya dibawa. Nah sini duduk sama mami. Aduh. Dadang. Tadi abis ini tidur nih dia nih. Sekarang El udah tidur di mobil. Karena aku doang yang turun. Untungnya sih dia tidur ya, jadi aku gak perlu ribet-ribet ngurusin dia. Sumpah udah rame banget sekarang. Ini aku paling mau beli apel, terus mau beli anggur. Paling mau ngambil semangka buat El, nanti paling jajan-jajan. Selesai belanja, masuk lagi. Ini untung anaknya masih tidur. Nah kita ada di rumah lagi nih. El mau nonton ya. El nonton sebentar ya, mami mau buat jus. Sambil nungguin Evan ngisi air kolam. Sebenernya ini kayak dibersihin gitu dulu loh. Dibersihin terus diisi lagi, terus kalau mau dipakai dibersihin diisi lagi. Belum aku kempes-kempesin sih selama kuarantin ini. Nah ini buah yang tadi dibeli, aku pengen bikin jus di sini. Ini aku pakai cold press. Dan yang lain. Oh sayang, sini main peluk, main peluk. Oh, anak mami. Udah. Udah jam bete ya. El mau ganti baju. Yuk, udah enggak usah nangis lagi ya. Yuk, ganti baju yuk. El mau berenang kan? Mama cicis. Ayo tasnya enggak usah, Nak. Enggak usah. Duduk sini aja, masuk tasnya dibawa berenang. Ayo, ayo sini. Oh, mau bawa sendiri ya dah. Tuh, mau bawa sendiri mainannya. Ini udah ganti celana renang. Yeay. Biasanya sambil dengerin lagunya Ping Pong. Oh ya, Syah. Sambil dia berenang di situ. Sekarang maknya mau nyuci piring dulu.
selesai nyuci piring. Ini udah aku buat dari tadi, tinggal aku kasih El, nih paling El yang ini. Terus ini jusnya El, aku, dan Evan. Terus tinggal nyantai deh di belakang. Mami ikut main. Ah, sama tuh. Di rumah El juga ada bird ya. Kita suapin roti supaya dia nggak kelaparan. Soalnya biasanya El kalau berenang tuh agak lama, dia takut masuk angin. Ya El. Few moments later. Hai semuanya, sekarang udah malam. Tadi habis berenang tuh kita mandi, terus juga Evan rapi-rapi, aku rapi-rapi, terus juga aku ngasih El makan malam. Dan kadang-kadang kalau malam-malam kayak gini aktivitasnya paling El main, terus kadang aku video callan, terus nanti pas El tidur aku biasanya ngurusin kerjaan aku, ntar aku make up-an lagi kayak gitu. Apa sih? Aduh. Nih kita video call kadang-kadang. Au! Sakit! Apa sih? Hello! Nih kadang-kadang El mainnya gini doang ya. Berantak-berantakin. Eh, buku Dino Show-nya mana? Buku Dino Show? Yaudah ambil aja. Mau Mami bacain nggak? Oke, boleh yang itu. Sini, El duduk sini. Pinggirin dulu ya semuanya ya. Ini biasanya kita baca buku di depan kayak gini. Fish. Ya fish. Fish emang banyak fish. Gawat. Ini makan butterfly itu dia tuh. Aku suka banget baca-bacaan dinosaur gini. Bukunya rata-rata kayak dino semua. Mainannya juga sih, tapi juga lagi suka sama shark. Ya. Tuh. El paling suka apa? T-Rex ya. King of the Dinosaur. Boom shakalaka T-Rex shakalaka. Boom shakalaka T-Rex shakalaka. T-Rex. T-Rex, Tyrannosaurus. Yeay. Ya, shoe. Dinosaur, shoe. Buku kesayangan yang ini, yang paling sering dibaca. Mainnya ngadu-ngaduan. Hey, kok dilempar? Tails-nya ya? Ya. Nih, sekarang aktivitasnya biasanya dia bakalan memilih mainan. Karena kita jarang kasih nonton kalau malam, kecuali pas mau makan doang. Nanti kayak makan lagi. Jadi dia makan biasa 3 kali. Elo kenapa? Ayo. Tuh, malah iseng doang kan kayak gitu. Kasian lo, Papi. Tuh. Karena Elo enggak mau main, sekarang kita jadi bingung nih mau ngapain. Main tenda-tendaan mau, El? El mau buat tenda enggak? Tuh, iseng-iseng aja ya. Eh, jangan dipegang lensanya, sayang. No. Karena El gak mau main apa-apa hari ini, ini bakalan disetelin Cars aja kesukaan dia. Dan aku bagian siapin snack buat Evan sama El makan. Karena aku pengen motongin semangka biar pada makan buah lagi. Nih buahnya udah aku potongin, yang satu lagi pengen masukin kulkas. Terus paling ngambil satu susu buat El. Nih, tuh udah sibuk. Ya, El mau. Sini duduknya. Duduk yang baik. Ya, ini papi yang pegang nih. Udah, makan snack berdua papi ya. Tontonan nih orang berdua nih. Tuh. Ya. Ah, tahu ah. Ambil nonton sih lagi. Sekarang lagi pada nonton, aku udah cuci muka lagi. Nih, kamu bisa lihat sendiri ya, muka aku jadi cerah banget pakai si Senka. Kayak bener-bener bersih gitu. Aku pengen make up-an karena aku lagi ada kerjaan. Sama kita pakai soft lens lagi. Dan aku siapin kerlian sama catokan. Terus habis catok poni, aku kerli rambut. Oke, udah selesai nge-curly rambut, tinggal make up-an. Karena hari ini aku pengen bikin
kerjaan lain, bukan tutorial. Hai, ini aku udah selesai kerja. Kalian langsung ngebersihin muka. Ini biasanya aku copot bulu mata dulu. Tinggal copot soft lens dan tinggal ngebersihin makeup mata. Aduh, kebanyakan. Dan terakhir untuk ngebersihin seluruh wajah, ini aku pengen pakai Senka yang All Clear Milk. Ini enak banget untuk ngebersihin makeup. Dia bakal langsung luntur, kita gini-giniin doang. Dan ini bisa langsung kita wipe off pakai tisu. Makeup dempul aku langsung copot. Cedang! Udah bersih. Dan ini gak kering sama sekali muka aku. Paling aku langsung lanjut ngebersihin pakai micellar water. Dan setelah ini langsung lanjut cuci muka lagi pakai cleansing device dan facial washnya masih tetap Senka yang tadi pagi aku pakai, yang Perfect Whip Acne Care. Oh iya, aku juga punya Senka Perfect Whip. Ini yang biasa, yang warna biru yang biasa kalian sering lihat pastinya. Ini aku punya udah lama banget sebenarnya. Dan dulu aku sering pakai ini. Nah, kalau misalnya kamu punya kulit yang normal, sebenarnya bisa banget pakai yang ini juga. Ini juga ada HA-nya. Jadi setelah pakai ini, selain bersih pori-pori kita juga lembab banget. Setelah cuci muka, langsung ganti baju tidur. Tumpah tuh, bersih banget, gila. Ini aku langsung lanjut pakai skincare. Terus lanjut pakai serum. Kalian eye serumnya, jangan sampai lupa. Dan terakhir kelupaan, ini aku biasanya selalu pakai serum bulu mata. Karena kan sekarang lagi nggak pakai extension tuh, jadi biar lebih tebel aja gitu, biar lebih sehat. Selesai perskincarean malam hari ini. Nih sekarang si El udah dibersihin. Sini Boban, sini dulu. El mau bawa apa lagi? Drama lagi. Pakai payung bro, tidurnya bro. Biasanya kalau udah nggak jelas gini udah mau tidur banget nih sebenarnya. Ayo sih naik dulu ke atas, sikat gigi dulu yuk sama mami. Itu kenapa tuh pipinya merah-merah gitu dari tadi? Biasanya aku sikatin tiap malam. Soalnya kan dia suka makan coklat. Aku suka kasih tahu kalau misalkan gigi kotor ntar banyak bakterinya, kan suka ada tuh di YouTube juga kan banyak lagu yang bakteri-bakteri gitu. Jadi dia mau sikat gigi kayak gini. Ngapain coba dalam kamar? Gue pakai payung. Awas ya tuh. Ini mainannya biasanya udah siap di sini kalau mau tidur. Gak bisa dia tidur nggak pakai mainan. Tinggal tutup pintu. Kita matikan lampu dan lanjut tidur. Ayo payungnya dilipat dulu sini. Ya bapak ya. El udah tidur. Ya, akhirnya tidur juga setelah drama. Aduh, aku juga udah ngantuk banget tapi sebenarnya pengen main Switch sebentar. Dan biasanya kalau malam kayak gini aku bakal ngobrol sama Evan. Dia kan nonton YouTube dulu sekarang, terus aku mau main Switch. Terus biasanya ngobrol-ngobrol sebelum naik lagi ke kasur, aku pengen pasang aromaterapi. Dan biasanya kalau malam gini aku kasih lavendernya 5, terus lemonnya 3 dan peppermintnya 2. Tinggal ditutup terus nyalain. Dan setelah nyalain diffuser, biasanya aku matiin lampu ini. Dan ya, sekian vlog kali ini. Emang kegiatanku banyak banget sehari-hari, jadinya waktunya tuh gak kebuang banyak untuk bongong-bongong doang. So ya, kalau misalkan kamu suka dengan video ini, please like this video dan komen di bawah requestan kalian, next vlog aku harus bikin apa, tentang apa, kayak gitu-gitu. Dan see you in the next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye.